الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونشكره، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Untuk mengaminkan Fatihah imam, amin makmum ada berapa wajah? Kita tanya berapa wajah kita boleh amin, sebut amin. Mana amin itu mana memperkenankan. Berapa wajah kita boleh baca? Hak masyhurnya A tu dua harakat, Ming tu boleh siapa pak boleh. Amin. Amin. Dua boleh. A tu dua, Ming tu boleh dua, boleh empat, boleh lima. Amin. 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 Boleh. Tak lagi dah mana. A tu juga boleh nak baca panjang setengah-setengah. Baca ayat lain boleh panjang. Amin. Boleh. Hak comelnya A tu dua harakat. Tu hak molek. Amin. Amin. Tu tak say. A tu pendek tak say. Amin. A tu nak panjang. Paling kurang dua harakat. Amin tu boleh dua, boleh empat, boleh lima. Serentak dengan amin imam. Dengan amin imam tu sunat serentak. Jangan dulu, jangan kerial. Sebab amin malaikat bersama dengan amin tu imam. Dan malaikat amin dia serentak dengan amin tu imam. Jangan kosak main-main. Kalau kosak main-main dia batas maya pula. Dah kosak mengaminkan doa sungguh lah. Bagaimana kita nak kenal balak yang menimpa kita? Ini nak kenal balak yang menimpa kita. Mungkin satu masa dulu kita pernah bincang, saya pernah sebut. Balak ni ada balak takrib, ada balak takzib, ada balak takdib. Balak takrib ya sesuatu musibah yang Allah hantar pada kita nak mendekatkan kita dengan Allah, tu takrib. Yang kedua balak takzib, balak yang Allah Taala hantar atas seseorang itu kerana nak mengazabkan dia sebelum bagi azab yang sebenar. Ada balak tu dipanggil balak takdib, balak yang Allah hantar untuk nak lebih mengadapkan dia dengan Allah. Nak suruh dia lebih jaga adab dengan Allah. Jadi balak khot takrib
ataupun takdib ni ialah balak yang nampak je balak, hakikatnya tu jadi nikmat pula. Dia jadi nikmat. Tapi balak takzib itu atas orang jahat. Balak takzib ni Allah hantar atas seseorang tidak jadi kifarah dak, tapi jadi azab sebelum mari azabnya sebenar. Balak takdib ataupun balak takrib, balak tu Allah hantar atas dia nak comel ke dia dan nak apungkan dosa dia. Nah tu. Balak takdib ni biasanya pada orang yang dekat-dekat dengan Allah. Tuhan hantar kepada Nabi Ayub satu penyakit. Walaupun penyakit tu orang tak nampak penyakit dia. Orang tahu lah jebuk-jebuk tu tak betul. Allah Taala tidak akan hantar penyakit kepada nabi-nabi, penyakit yang boleh mengaibkan nabi itu sendiri, menjauhkan orang dengan dia. Allah tak hantar. Penyakit tu boleh berlaku, tapi mengaib, penyakit yang mengaibkan dia tak boleh, tak berlaku. Jadi Allah hantar penyakit kepada Nabi Ayub, penyakit yang berat sungguh. Penyakit yang duduk di antara tulang dengan kulit, penyakit dalam daging. Berat sungguh. Allah hantar itu, Allah nak hampirkan Nabi Ayub dengan dia tu. Dan Allah nak suruh kau dekat Nabi Ayub dengan dia. Nah, tu balak ada tiga jenis. Kita nak kena mana balak tu hak jari takrib ataupun takdib dengan balak takzib, nak kena mana? Bila Allah hantar kita satu penyakit, bila Allah hantar kita satu musibah, tak kira lah musibah tu betul penyakit kau, betul apa-apa, tak kira lah kehilangan kau, kebakaran kau, kemalangan kau, tak kira. Allah hantar kita benda tu musibah tu, Pak Zahir ternampak sebagai musibah. Kalau dengan kedatangan musibah tadi kita ni jadi tak ingat Allah, kau halalai kau, patut semayan tak semayan, tengok hal. Kalau hal kita bila kena musibah tu jadi tak comel dengan Allah, itu maknanya takzib tu, azabnya segera, belum lagi azab yang sebenar. Tapi kalau Allah hantar satu balak, satu musibah, dia tak lupa dengan Allah, bahkan dia jadi kau dekat dengan Allah Ta'ala, itu dipanggil balak takrib ataupun balak takdib. Ni untuk orang baik-baik. Kita tidak boleh hukum, tidak boleh hukum balak ni ataupun musibah ni dengan hak zahir berlaku. Tak nak hukum. Kita nak kata ni balak sungguh. Misal kata seorang ni kena penyakit, kita nak kata ni balak atas dia ni. Tak boleh kata lagi balak tu betul ke mana. Sebab setiap balak yang kena atas seseorang, kalau dengan sebab kedatangan balak tadi dia boleh jadi dekat dengan Allah, maka hakikatnya itu bukanlah balak, tapi itulah satu nikmat. Ya, betulnya bala, betul Pak Zahir nampak bala. Dan tidak dinamakan satu nikmat seseorang tadi boleh rezeki banyak, belajar pandai, keluarga pun nampak comel, harmoni, molek. Tidak dikatakan satu nikmat hal semua hak molek-molek berlaku tu kalau dengan sebab adanya hak molek-molek semua tadi dia ni tak jadi ingat Allah, tak jadi korekat dengan Allah. Itu tidak dikatakan nikmat. Hakikatnya itu adalah bala. Bala. Dan sebesar-besar bala itu ialah sebesar-besar bala. Kalau ada dengan kita bala ni, maknanya kita ni terkena satu bala yang sangat besar. Apa dia? Iaitu apabila Allah angkat daripada hati kita ni rasa seronok dengan agama, rasa sedap dengan amal, rasa sedap dengan ibadah. Allah angkat ni, buat ibadah tak rasa sedap, tengok TV sedap. Buat ibadah tak rasa gemar sangat, pergi makan gula rasa gemar. Sujud pada Allah ni gelisah macam tak sedap, kita tengok puh sedap. Musim-musim ni benar, jangan negara benar. Musim-musim ni. Tak.
buat benda-benda hak lain sedap belaka, masuk lain lah. Kita kata masuk lain, orang lain guna gitulah. Kata orang masuk lain boleh. Ha, belagu angin masuk lain boleh. Tapi kalau dengan Tuhan ni gak, ah tak lagi sama. Kalau dengan hijau Allah ni tak lagi sama. Majan nak cepat wirik kalau boleh tak usah. Aku tak belagalah tu imej ni sudah majan gak panjang dengan wirik. Aduh, ya betika. Tu imej tak pernah betika pun dia muka panjang tengok TV, tak pernah betika pun. Tapi dia betika kerja tu imej. Nah. Kadang-kadang dia betika kerja orang alim. Orang alim tak betika pun kerja dia. Tika kerja orang. Ha. Dengan urusan agama dok berminat sangat, dengan urusan hak lain pada agama berminat sangat. Ha, ni kena beringatlah hal gitu. Kalau kita ni ada pada hati kita seronok dengan benda lain tapi tak seronok dengan amal ibadah, ha, kena segera baliklah. Pasal apa? Kita tu sudah kena bala. Nah, sebesar-besar bala itulah dia. Kita accident, patah tu patah ni, kecil lagi tu. Kecil. Pasal waktu tu mungkin nak mendekatkan kita dengan Allah. Tapi bila kita semayang, segar kita, tubuh sihat, kerja buat boleh, rezeki murah. Tapi bila ibadah ni, doa pun nak ingatlah mana? Kosong hati. Kalau berdoa dengan Allah pun kosong hati. Tangis akak, mulut bunyi, hati kosong. Tuhan tahu, nipu kakak ni, Tuhan kata. Tak, minta pura-pura. Itu, bala, bala besar. Lok dalam keadaan lagu tu, duk biar, tak beki. Satu masa, sekali lagi dia akan jumpa. Dan dia akan jumpa, di mana amalan-amalan dia selama ni ni tak jadi sebagai pelindung untuk dia, penyelamat untuk nak mati dia. Kita nak mati ni hak menyelamatkan kita, jadi penolong untuk selamatkan kita ialah amal-amal soleh, ialah amal-amal baik kita. Dia tolong Allah Ta'ala tolong jaga kita dengan asbab amal soleh kita. Setan-setan ni, setan ni banyak, dia payah nak kuasai kita. Tapi kalau amal yang kita buat Allah tak terima, tidak dikira sebagai amal soleh, Allah tak terima, maka amalan kita tadi tak boleh menjadi asbab, nak jadi penolong untuk nak comel kita, nak jaga kita masa nak mati, tak boleh. Ha, hak ni setan nak pergi. Sebab tu setan dia tak using. Dia tak ganggu lah mana orang yang jenis buat amal main-main. Dia tak ganggu lah mana. Dia akan kacau ialah orang yang nampak nak sungguh buat amal. Dia kacau hak ni. Ha, dia kacau ni. Orang yang ikut jalan dia dah, dia beri lorong je. Dia beri pergemar. Kacau tak, dia beri pergemar. Molek mu, molek mu. Dia pasang molek situ. Ha, tengok rezeki mu murah. Mu jaga amal. Padahal amal tu tak terima. Pasal apa? Pasal hati tidak bersama. Ha, itulah kita nak kenal bala. Penyakit yang kena atas kita ni, musibah yang kena atas kita, kalau dia tu menjauhkan kita dengan Allah, sah tu bala. Bala sungguh. Ha, naik motor, licin, reboh, bahan nak batu, nyupuh awal-awal lagi. Nak tanya batu ni sama letak sini. Bahan. Nyupuh awal-awal lagi. Itu ha, awal-awal boleh kena ada. Itu bala sungguh. Ya, bala sungguh. Ha. Kalau dia tu tidak bala sungguh, bala yang betul nikmat, dia akan ingat Allah. Dia akan ingat Allah. Sebab Allah kata, allazina iza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tanda dia ingat Allah Ta'ala, kena musibah dia tu ingat Allah. Ni kena musibah tak? Degung-degang, degung-degang. Eh? Maknanya gini lah, musuh kat Allah, lepas tu ingat Allah. Allah kasih tak gitu? Comel dah bagi kedai pula tu. Tapi nya tak tahannya dia bidah ayah dia, lepas tu minta maaf ayah dia. Agak-agak je lagi. Ayah suka kok. Oh, tak apalah ayah maaf. Esok bidah pula.
Lagu tu. Dia kata ke Allah dulu. Dia pertikah kerja Allah dulu, baru dia kata Allah minta maaf, astagfirullah. Ha, baru dia istighfar minta ampun dengan Allah. Allah ni maaf sama pasal sifat pemurah Allah. Tapi tu nak kenal ya, bahawa kita ni, kita ni banyak tak kena dengan Allah lah, sehingga Allah Ta'ala buka jalan kita lagu tu. Ha, buka jalan di lorong, lorong jalan maksiat tu, nyupoh. Ha. Galik gitu kita ni. Tak, galik gitu. Habis gajah kiriman nyupoh dulu, baru ingat. Tuhan berlaku, takdir. Baru ingat Tuhan. Lepas tu kat istighfar, astagfirullah. Istighfar tu jodoh kodok tahu tu. Tak, jodoh kodok tahu istighfar tu. Takut-takut bunyi mulut saja. Ha, ni banyak berlaku. Pasal apa? Jadi gitu kita ni. Kebanyakannya gitu. Pasal apa? Nah. Kerana proses, proses ilmu kita, proses amalan kita ni tidak sebagaimana yang Nabi ajar. Nah, tidak sebagaimana yang Nabi ajar. Belajar ramai, tapi proses beri ilmu, proses cara nak royak ilmu tu tidak macam murabbi, mursyid, muadib royak ilmu kerana murid dia. Nah. Macam kita wa'aitel lah, wa'aitel. Napih tak kena dah, napih. Dia bila sebut kopi hak alu, napih kena hak alu. Kalau napih kasar, berabuk dah masuk dalam. Pakna tak? Hangguk tu, hangguk. Kau nak nera tu, pakna. Apa nak buat macam nak nera tu? Tak apa, harap lah, no. Sehingga ada di kalangan cerdik pandai, hukamak. Dia kata apa? Antara sebab ramai yang gagal dalam proses ilmu ni, ramai hok gagal dalam proses ilmu nak mencerdikkan orang dalam proses ilmu ni, kenapa? Kerana tidak ramai antara penyampai itu mengukur siapa dia orang hok dia nak sampaikan. Kita ukur ribat-ribat banyak, madrasah banyak, pondok banyak, sekolah banyak, ya banyak. Setiap yang kita nak suruh ataupun nak royak pada murid, pada pelajar, kalau dia patut dia buat dalam proses ilmu ni, kita kena ukur dulu dia tu siapa. Seperti yang gitu. Di sisi murabbi ni, murabbi ataupun mursyid yang dia tengok. Orang ni layak nak beri satu amalan untuk dia, amalan hal lagu ni. Dia tengok. Nah, orang ni lagu mana? Orang ni lagu mana? Dia tengok. Supaya taklah orang yang tak boleh nak piku, dia wui amalan yang berat. Kita buat ilmu. Kita hari ni kadang-kadang nak nyohu. Lihat orang nyapa, lihat tok guru, lihat pala dia nak nyohu. Beri satu amalan yang hebat-hebat pada murid dia. Siapa murid dia tu kak? Semangat mata patuh tengah jalan. Banyak gitu. Kita ukur. Lepas tu kita kena mengukur. Kena ukur. Di sekolah dia ukur. Ada periksa. Nombor satu, siapa nombor ni? Kelas A. Hak ni kelas B. Kelas C. Kelas D. Nak ukur kemampuan fikir. Kemampuan belajar. Latihan yang dia akan beri, tumpuan yang dia akan beri, tak sama hak kelas A dengan hak kelas D. Tak sama. Pasal apa tak sama? Tebing pergi kat tu pun tak boleh pergi juga. Bila nak pergi juga tak boleh, rugi. Rugi masa sekolah. Lepas tu kelas OKU. Ada cikgu mengajar kuat-kuat. Kelas OKU main lah. Okey, main ni, main ni, bila ni, bila ni. Tak ada eh. 50 kali 20 bagi 4. Berapa? Tobak. Tak ada kelas OKU lah gitu. Pasal apa? Akal dia nak terima tak boleh. Sepuluh hakim kita pergi kelas hakim. Tak boleh buat pasal dah. Tak boleh buat eh. Main 4,000 kali 2,000 kali 4,000 bagi 2 kali 4. Berapa? Oh, tutup kitab pakai bib. Pakai bibik balik. Ha. Kadang-kadang kita nampak cara hok dibuat oleh hok cara model ni ada sistematik, kalau kami panggil cikgu Zah, cikgu dia gitu, betul tak? Bersistem. Dia tahu kau dah mana ilmu nak beri pada demo ni.
Gapa dia patut dia beri? Ha, sebab itulah dia, dia jadi sehingga kan kalau dari lajak dah kuk ngira-ngira ni aku masuk vocational lah buat kerja ni. Kalau tak pergi kat tu ke mana lagi nak pergi? Duduk rumah kilit kitab 2-3 hari habis kitab tu kan mempakai wallahu alam tak jumpa kitab dah. Ha. Pasal apa? Pasal ilmu dia terima tempat dia belajar tu ilmu yang tidak tak boleh nak terima akal dia. Tak ada nak, tak ada nak takat dengan akal dia. Akhirnya kosong. Ha. Sebab tu kata hukamak kegagalan di jalan agama ni kadang-kadang mursyid tu tak pandai, tak pandai melihat. Tapi sebenarnya kalau mursyid ya pandai. Muallim lah. Ha. Kalau mursyid ya tahu. Sebab mursyid tu orang yang boleh mencerdikkan akal manusia. Dia cerdik dan dia boleh atur supaya orang cerdik juga. Setiap kita ni lagu mana pun tak pandai ada manfaat yang boleh guna. Allah boleh guna jasad kita ni untuk buat benda. Mesti ada. Ha, mesti ada. Tak ada Allah Taala buat sia-sia orang, tak ada. Tak ada. Lagu mana dia pun mesti ada. Tengok tak tengok dalam dalam YouTube seorang yang tangis tak ada. Tangis tak ada. Tapi Allah boleh guna dia ni tolong jahit baju orang hok pandai. Hok ada tangis. Kita ada tangis nak jahit baju tak anda. Dia tak ada tangis boleh jahit baju dengan kaki. Jahit guti dengan kaki, buat kaki. Kita tengok subhanallah. Ha, ni Allah. Ha, ni, dia akan ada kepandaian. Kalau orang yang mengajar dia tu tak mengajar buat kerja lagi tu, lagi mana dia boleh buat kerja? Tak boleh. Ha, tak boleh. Ha, sebab tu kita tak pandang. Kata hukumat antara kegagalan dalam agama ni kerana tidak cerdik orang yang nak ayak agama. Orang yang belajar jahne tak habis. Mari pondok nak baca kitab ikhna. Tak kau bengong dia. Orang jahne UPS lah boleh lima di pergi pondok terus suruh ngapa Alpio. Suruh ngapa mata tengah mata ni. Jadi budak ni ngapa 3 tahun tak jejak mana lagi. Tak jejak mana kita tiga tahun. Lepas tu kak, mula balik nak bini dah. Mana duduk pondok? Mayan tak betul lagi. Duduk mana duduk pondok? Kau tahu 3 tahun. Pondok kau pondok? Ngapa mata? Tu, ngapa mata ni? Mata tak ngapa, ilmu saya bodoh alih, agama bodoh alih. Kau tengok ke apa? Oh, ni kau alai pondok. Tak berjaya ni alai pondok. Sebab apa? Sebab kita, orang yang mengendalikan tu, dia tak mikir, tidak mengukur kadar akal. Sebab tu ilmu yang baik, ilmu yang makul, yang diterima akal orang. Nak ayat apa ni? Baca khutbah. Mana tak? Baca khutbah ni, kita baca kat kapung, baca ayat hal yang mana? Kan-kan, kita kena begini, tak begini. Tak, benda tu tak berlaku kat kapung. Ataupun bahasa yang kita guna, bahasa yang kapung tak bisa dengar. Kapung dia kat demokratik ni. Tak, kapung dia kat gotu-gotu ni, kapung tak dengar. Sikit-sikit ada, bukan tak sedikit bodoh. Tak. Ha. Ha, dia kena kena tu. Ramai hok belajar agama 2-3 tahun, semayang tak lulu. Ramai hok belajar tahfiz 2-3 tahun, semayang nyonyak-nyonyak macam ulak. Tak cari tengok oleh puasa. Kalau boleh puasa, kalau panggil tak imam tahfiz, kadang-kadang nak ikut tak lulu kita. Nak. Ngaji habis, ngaji ngapa Quran habis. Baca Quran sedap laca. Semayang tak ada tertib, kadang-kadang nyonyak-nyonyak, nyonyak-nyonyak. Kaki kalau nyamuk ada garu, siap garu kaki-kaki ni kaki segaru so kaki mana ada solat lagi tu kita asal petika batal tak batal asal petika lagi hot tu petika adab dulu kalau pun kata tak batal dengar pergerakan gitu kerana belajar lagi tu tapi adabnya ada tak Nabi buat gitu dah semayal ada tak adab orang soleh-soleh semayal lagi tu tak ada ya. Pasal apa jadi aku tu belajar lama. Quran mana? Sebab tak masuk ilmu adab sembahyang, adab beramal tak masuk. Gagal lah. Dikatakan gagal kita dalam agama ni walaupun kita ilmu tinggi kalau tak ada adab dalam berilmu. Tak ada adab, tak beradab. Belajar ilmu tinggi, kitab besar-besar baca, tapi mana isa okok macam tu depan orang ramai. Tak ada adab. Belajar tinggi-tinggi. Tak, belajar tinggi-tinggi. Kitab ni, dari kepala dia, masa air ni.
Perang lembu lepas kapung. Kok mana lagu ni? Pasal apa lagu tu berlaku? Ha? Belajar tinggi, belajar agama ni tinggi, tapi berlaku maksiat pasal apa? Proses nak boleh ilmu mula ni tak tekan masalah adab. Salah belakang tu tak kena. Ha, kok mana-mana pun masa belajar dia kena tekan, kena royak. Tak kena royak mana hak salah, mana hak betul, sepatut lagu mana, sepatut lagu mana, supaya budak tu bila dia keluar belajar, dia reti nak beza hak mana salah, hak mana betul. Dia reti. Ni kita tak ukur. Orang ni esok api pun tak boleh ambil. Habis kat jenis je. Kerana apa? Dah nak pergi dah. UPS 2-3-4 D. B tak ada sahabat B. Kalau adanya D. Dogo. Kalau adanya tu. Tiba-tiba kita hajar ke dia ni. Hajar ilmu ya. Menyebabkan kena pakai otok. Ha, tak boleh pergi. Ya. Lepas tu lah ke mana? Tengok ilmu apa perlu kita segerakan dengan dia. Ha, semaya kena comel. Amal ni kena comel. Ha, hari ni dulu kita tekankan. Pasal apa? Balik rumah, duduk dalam masyarakat, orang tak tahu ilmu kita dalam ekor rendah. Tapi orang tengok, perangai kita kena nampak dah. Semaya tak comel, so orang tengok, tak cari apa dalam ni. Walaupun belajar dia tinggi. Nah, walaupun belajar tinggi. Semaya tengok, cara semaya ni berat budak ni. Ha? Tok guru pun. Jadi tok guru. Oleh kerana dia belajar mula, tak belajar adab-adab, tak belajar banyak. Jadi tok guru orang pun. Orang akan tengok, tok guru apa semaya lagu ni ni? Ay, wasuah aku, tak sedap aku. Orang akan bertikah. Ha. Jadi, kena berat ni. Kena berat, dan ilmu yang kita nak beri, kita kena ukur dia, supaya dia ni, ada faedah bila tu nak guna ilmu dia. Belajar setakat sekolah teknik nak ajar buat kapal terbang. Memanglah sedap terbang agak mahal. Bukan 1,000-2,000, juta harga kapal terbang. Nak beli tak? Rok pun dengan otak dia nak ajar buat tu. Tak kena sampai ke ekor mati dulu. Hak belajar tu. Baru belajar nak buat ekor sikit. Lagu mana ngolek gini? Berhenti dah. Dah dah sudah. Berhenti kat mutu-mutu dulu. Tak sebut duduk fikir, tak sebut ajar buat mutu lagi eh. Kalau beli buat mutu, modal tak ada lagi nak buat. Biar dulu waktu. Nah, beki. Belajar beki, hot sikit, naik-naik. Ha, buat mutu. Ha, tak apa lah. Kalau belajar buat mutu, ada modal, beki tak anda. Tak boleh ikut tanya. Kalau bunuh, apa kena? Pandang-pandangmu, aku tak beli. Tak beli. Ha, dia kena pandang. Ya, kita ni orang cidik-cidik belakang ni kena cidik menilai orang yang main ngadak kita tu gapo dia yang patut ni. Kadang-kadang mau tengok sikap-sikap orang learning dan sikap-sikap orang yang belajar lebih-lebih orang yang belajar-belajar kut sendiri ni lah yang minat tarikatnya, yang minat zikirnya, yang minat tu ni, dia suka sangat, mudah sangat nak mengijazahkan sesuatu pada orang dengan tidak mengukur siapa dia orang yang dia nak beri. Akhirnya jadi ngacai main, jadi tawa. Benda hok perisik, benda hok comel, dia tu buang merata, dia guna kata perisik, orang Thailand. Benda hok perisik ni kalau kita mudah buat ngacai, tak ada hebat dah. Golok semelih ni buat siap awal, tak ada hebat dah golok tu. Dia sebut siap awal. Sebab tu dia kata kalau nak kenal orang puan sampai hari tu nak kenal tok lelaki ni, boleh harik telinga kau tidak, kita ambil golok dia sayang. Awak sebelah, buat siap awal. Nak tahu tok lelaki baru hodok. Tu lah kita tengok, tak ada arah lah. Maknanya dia kata tu lelaki ni boleh pulas telinga ni. Nggak buat ngacang kalau orang dia saya pun. Tak ada arah lah. Tak arah lagi. Tak? Ha, tu boleh pulas telinga. Boleh buat gala lah. Ilmu, amalan, benda-benda orang comel, tak boleh buat ngacang mudah. Ni pergi, Syekh, ijazah kanan ni apa ni? Satu amalan ni, buat dia ni. Ha, tak apa. Okey. Anak ijazahkan tak. Gitu kau maksud amalan ni. Nah, gitu kau maksud amalan tarekat-tarekat nak ijazah. Gitu kau maksud. Amu jumpa seorang mursyid, seorang syekh guru tarekat. Banyak-banyak kita jumpa dia ni tidak mudah nak ui bila orang minta. Dia tidak mudah. Bukan dia tanya, apa maksud munak amalan? Apa maksud tarekat? Apa maksud ijazah? Apa maksud ni?
apa maksud mursyid tu sendiri, apa maksud murabi tu sendiri, situ kalahlah kita. Kalah. Kalau muna satu lafaz, satu ijazah, aku ijazahkan kamu ni, muna kerana tu, muna tu merasa perlu ada, kerana orang lain pakat ada belakang. Kalau capur dengan nafsu, menggagal wawah, gagal dah, capurkan nafsu. Mengata aku terima, aku terima, aku terima. Lepas tu dia nyahu. Ya, aku terima daripada tu. Mu terima nak kisah mandi mana? Aku nak kisah mandi sini. Nak kisah mandi ke apa? Khalidi ke? Nak kisah mandi Al-Mujadidi ke? Mana? Oh, aku Khalidi. Mujadidi. Nak menyahu, habis itu ya. Habis itu. Bahkan aku kata-kata, mu kena mengenali dulu. Apa maksud? Apa maksud tarikat? Apa maksud kita buat amalan ni? Siapa dia mursyid? Siapa dia muadib? Siapa dia murabi? Kena kenal dulu ni. Kena kenal hak ni dulu. Ha. Macam orang nak ngajar tafsir, nak ngajar tafsir dengan tidak berpandukan kepada tafsir. Macam kita orang jahil ni, kita baca tafsir dah, bukan ngajar. Orang ngajar sungguh, tak payah tengok dah tafsir tu. Dia baca ayat tu, dia boleh ayat sosok. Ha, nak gitu tu, dia kena belajar dulu usul tafsir. Dia kena ngaji dulu babak tafsir ni. Barulah boleh baca tafsir dengan tak tengok pada ulama ayat. Dia boleh ayat sendiri. Perkataan ni, kok mana nak pergi? Dia boleh ayat sendiri lah. Gitu. Kita tak pandang ni, kita tengok. Baik, nak boleh ayat sendiri ni, ha, dia kena reti ilmu dulu. Ilmu Al-Quran tak kena reti. Bahasa Al-Quran yang kena reti. Arab dia kena reti. Tak boleh ayat gitu ya. Ha. Sama lah dengan ilmu ni, tarekat ni. Buat ngacai main. Akhirnya, hok patuk. Tarekat ni boleh bawa orang mengenali Allah. Akhirnya ramai yang bertarekat tak kenal pun Allah siapa. Dua tiga hari lepas. Tiga hari ke pagi. Seorang yang mengunjungi apa? Waktu pagi yang mengunjungi. Ha. Waktu duha pagi. Cerita-cerita buat ilmu. Amu kerak. Dia amu kerak. Amu kata, kebanyakan kita learning kau dulu kau gagal. Kau belajar pondok sendiri. Cuba tengok. Dia orang pondok hebat juga. Ha. Cuba tengok. Amu tak ngaji pondok lah mana. Dia ngaji pondok lama. Cuba tengok hak zaman dia, kau zaman kita, beribu orang belajar pondok. Berapa orang yang tutup balik kampung? Pasal apa berlaku lagu tu? Pasal apa berlaku lagu tu? Kerana ilmu hak dia ambil, hak akan nak terima tak boleh. Akhirnya duk tumah di pondok 5 tahun, balik rumah tak boleh apa satu. Jadi dia pun mengaku, dia tahu ambo ni kilik kita Allahu Akbar. Yasin Fakihin tu yang ngaji nak kitab Arab tu. Kita tak tahu tinggi dia boleh ngaji. Kau boleh ngaji. Orang tak mengajar. Masuk ada. Tak ingat kata. Ngaji ke tak tinggi. Tak mengajar ke tak tinggi. Dia mengajar. Orang kali mata miyah ni, orang lekeh. Mata miyah kawakit tu, dia tak lekeh. Tu dia ada lekeh tu. Ngaji tinggi-tinggi ni. Pasal apa? Pasal tak mengajar tinggi. Kita ikut tinggi. Sohu sikit. Balik kapung, kaya lembu ya. Bukan pelakih bawa lembu dok, tapi nak tupai tak boleh. Ha. Kamu pun kata, kita ni belajar tinggi kau guna. Kalau Allah tak guna kita ni, Allah tak guna batas tubuh kita ni, kau ada kita batas tubuh kita kau ilmu. Allah tak guna kita ni untuk khidmat ke masyarakat, khidmat pada hamba Allah Ta'ala, khidmat untuk orang ramai. Ada masalah kita masa belajar dulu. Ha, tak kacau banyak, oh tak apa, balik. Balik. Tak kacau banyak. Ha. Dia mudah pelekeh. Mengajar gapo. Dia belajar gapo sini. Dia mudah pelekeh. Kalau kita harap gapo belajar. Dia tanya. Ya, dia tanya. Amor pun ayak jalan tu dulu. Amor ayak jalan tu dulu. Betul ke tak? Ha, dia mengakui betul. Orang jahwi tak kenal lagi. Nak suruh ngapa mata yang pasang arak tinggi. Mata arak. Mata itu, mata ini. Tengok. Nah, manfaat hijau kita bukan bergantung pada tingginya benda yang kita royak. Tak. Gitu. Tak, bukan gitu. Kalau dah manfaat itu bergantung yang tinggi, kalau kita nego, kan? Manfaat nego itu bila jual bagai mahal, jual kata api, oh banyak boleh. Tak, bukan sikit. Puluh-puluh juta boleh hutung. Besar. Tapi, sama dia dah beli kereta api. Kapan dia dah beli kereta api? Kaya banyak mana boleh nak beli kereta bank boleh. Usaha sikit beli kereta bank sekali kau betul boleh. Nak parking mana? Kalau ada meeting nak beli dah ni. Ah beli pelok nak beli kereta bank sikit,
Nak minta parking kena jumpa Dawud Dawi. Nak minta parking kau kedok Dawud Dawi. Walaupun dia bekas pilot tentera sekali pun. Tak boleh beli ke? Tak boleh beli ke? Nah. Manfaat suatu tadi bukan kerana harga dia besar, ilmu dia tinggi. Tak. Manfaat ialah besarnya nilai sisi Allah Ta'ala pahala. Dia boleh berkata manfaat yang kita guna atau hak kita ada. Orang lain nego, orang lain kita nego. Mata mesin yang kita nego. Mata mesin ni ada seria, jilid tu mungkin seria. Jual seria, utuh mungkin 2% yang untung. Hak lain, jual 9 parah, utuh 3 parah. Kita jual 9 mata mesin, utuh dia 2%. Tapi 2% hak kita jual, hak utuh 2%. Orang beli guna untuk tahlu orang banyak. Tak ada tahlu dengan parah, kalau ada. Tak cukup, tak ada. Tak. Gigi jual golok di mina. Golok cukup pala. Ada beli cukup pala dengan golok? Tak ada. Mata mesin yang beli. Besar manfaat mata mesin di sisi Allah pada waktu itu berbanding dengan golok hak maha tadi. Hak utama besar. Zaman lain ni, dalam kita lain ni, cuba kita fikir. Gapa dia orang mustahak dengan agama ni? Ibadah hak asah tak lepas lagi. Semayang tak sesah lagi. Kita duduk nak ayak hak tinggi-tinggi dah. Tak boleh, kena ikut tertib dulu. Tak okey naik tangga lopak tangga tiga lalu gelecek hampa kerah macam tu. Nah. Mesti naik sosok dulu tangga. Ni agak. Hampa nak masuk ke lapak lalu. Gusawi ke tak? Kalau gusawi, gusak pula tak kesuk juga. Oh. Tak boleh. Mesti jahat dulu. Belajar nulis dulu. Hampa saya belajar nulis. Nak ajar baca lalu. Setiap suatu ada tertib dia. So. Tak ada orang tengah atas. Tak ada. Tertib. Yang tertib ni kita kena. Kena tengok orang. Nak tertib kau kena tengok dia. Jangan mudah-mudah. Ni punuh. Ramai pelajar punuh. Oh, menyuhu aku terdekat tu. Aku terdekat ni menyuhu. Ambil ni. Aku pergi Syekh Habib di Banjar. Aku ni pergi di Indonesia ambil. Aku ramai balik jadi. Ada seorang. Kita kata tegur-tegur lah. Tak apalah. Dia saing dengan dia. Dia kata, lo ni ramah tu guru tak amah-amah. Kakak-kakak yang pelik-pelik. Patut kena amah jadi usahu sikit. Lagu mana amah usahu? Buat lagu ni amah, gung terbakar. Ha, lagu tu balik. Tak betul lah kau tu. Jadi kalau amal yang kita nak kepada karamah, nak pada yang pelik-pelik tu, tak kena dah niat kita tu. Kalau pun mari sungguh benda hak pelik-pelik gitu. Benda pelik mari. Tidak mesti dia terkaramah. Takut istidros pun tak tahu. Kalau mari tu rasa pelik. Jadi juga aku dah amal. Tu baru 4,000 sehari selawat tu. Kalau 5,000 berkali. Rasa pelik dengan amalan dia. Tu dah bukan karamah dah. Istidros. Allah beri nak sekat dia. Nak sekat. Rasa dia hebat dah pada situ. Kalau tua-tua dulu dia kata bila tapa dari hutan ke tapa dari hutan mari rima tak berhenti rima jilat tak cara ikut mu nak jilat pipi aku tak apa. Allah ada, Allah kuasa, makhluk tak kuasa, tak apa lagi tak berhenti mari ular nak geni atas muka dia. Tak cara kejian mata saya nampak mari atu pari tenuk sama. Ikut mu lah mari pak katuk anak wahnya. Malas cara lagi. Heret dah pok katuk kanan wahnya. Heret dah dia. Lagi mana pok katuk kanan wahnya boleh payah tak benar? Nak payah kepada kambing dari kanan wahnya. Pok katuk besar mana? Mari depan kanan wahnya. Tak apa. Dah sekat lagi. Cubaan. Boleh lagi. Mari orang pakai jubah so. Cucu telah berjaya. God. Alhamdulillah. Berhentilah tu. Padahal mari tu syaitan nak menyekat dia. Ini termasuk halangan tu. Hak mari tu syaitan. Tapi berupa orang pakai jubah. Sebih panjang dia kita. Janggup panjang dia dengan hak ramah. Ni baru jalan sungguh. Syekh mari dah. Ni wali Rasulullah. Ni wali Tok Khidir. Dia payah sendiri ya. Cucu telah berjaya. Tamat pengajian mereka awal. Boleh balik. Terima kasih Pak Guru. Balik. Rupanya hak mari tu apa? Bapak syaitan. Bapak Iblis. Nak menyekat kita. Sebab tu kita kena ada murabbi bimbing. Kalau tak ada guru bimbing ni macam tarekat-tarekat ni. Wui tarekat ha, gambik jauh-jauh ni, wui balik dekat kampung tak jumpa dah dengan guru ni. Pasal dia nak bimbing. Batu guru tadi, hak ambo tanya dia tadi, dia kata kena
hok munak lapah ijazah atu tidak mesok atu tok ya ke bapa tak apa. Yang pentingnya mengambil amalan hok orang beri. Tok panggil tidak kata ijazah pun tak apalah. Dan yang pentingnya mengambil amalan. Mengambil tu mengambil dengan tahu. Orang beri kamu kau mesti kita belajar dengan orang. Dia orang tu tak ada belajar dengan pokok buluh tak ada. Nah. Dia ajar so nak cami amal hok tu mustahak. Lepas tu dia bimbingmu. Tak kena ni. Tak kena ni. Apa pula gitu? Itu baru mursyid sungguh, murabbi sungguh. Bukan murabbi ni seorang yang ada sanak sama Rasulullah, bukan gitu maksud dia. Tak bukan begitu. Ada sanak, tak ada sanak. Kau kena Nabi di zaman itu pun kapi pun tu lah. Ada. Guru tu jawab gitu kamu. Guru tu jawab gitu. Allahu akbar. Ada nyahu gitu, menyahu. Tambah pula kau ada pesen. Mu nak ambil terekat aku boleh. Serbanmu kena lagu ni. Oh, serban. Kena ada serban dia lagu lain serban dia. Kena hayuk kau ni, cik kau ni. Rek-rek sikit kat selinga ni. Ha. Terekat ni pula serban dia kena tuk muta. Muta. Besar lagu ni. Ha. Mu serban dia kena dua belakang. Ada tren-tren pula dah. La ilaha illallah. Ada pula kata, ha, ambil ijazah pakai serban. La ilaha illallah. Nabi tak pernah buat itu. Nabi pernah pakai serban. Tapi Nabi kata, Nabi tidak katalah nak dapat kebaikan kena pakai pakar-pakar. Nabi tak pernah kata gitu. Tak pernah kata. Ha. Bahkan hadis orang kata pakai serban tu pun, kelebihan pakai serban pun, hadis tu dia hadis petika. Cuba tengok dalam kitab sahih ada ke tak ada. Dalam kitab sahih ada ke tak ada. Amo tak arah kita pakai serban juga. Malah ni tak pakai, ni tak balik rumah. Tak ada balik rumah hari ni. Dah pergi musolat, dia balik rumah, tak ada balik serban. Takut dia kata, ustaz ni tak akan sebal, dia lah buat sebal tak ada. Nah, tak ada nak balik rumah, eh, ambo. Tak ada nak makan lagi. Nasib baik ada orang sedia hadap pula. Beli senaga sikit, lapar dah ni, sudah kerja, perut lapar ni. Sebal sendiri pun. Tidak, bukan itu tiap-tiap kali semaya Nabi pakai, tak. Tidak. Nabi pernah pakai sebal. Nabi pernah tak pakai sebal. Nabi pernah tudung. Nabi pernah ada kain tak bau. Tapi tak ada lagi dalam kitab hadis khusus bab kain tak bau tu tak ada. Dalam bab solat istisqa misalnya. Solat gerhana. Bila waktu gerhana Nabi menuju tempat sembahyang ambil kain tak bau dia, tok dia pun sembahyang. Tak kain. Mana Nabi pernah pakai. Tapi Nabi tak katalah pakai kain kau ni ridak ni boleh pandang dok Nabi tak pernah sebut. Sumpah juga kan sebab Nabi tak pernah sebut. Ya, jangan jadikan benda tu jadi asah kena ada. Jangan. Ha, nak pakar-pakarlah. Ha, nak pakar-pakar. Kamu pakar ni mudah kalau nak apa? Kalau nak patuk-patuk boleh-boleh tutup. Ha, gitu. Ha. Nak bedahin kita orang banyak rohok ni nak bedahin tutup mulut tak kuat sikit bunyi. Kalau malu boleh buat sepuluh muka. Padahal malu kau orang. Ha, gitu ya mah ni. Kalau nak sujud tu, tak siap abuk masuk. Pasal ada sedung. Pasal ada sedung kuat. Abuk orang pula pusing. Gitu ya. Tapi mudah-mudahan, pakaian ni boleh menolong kita untuk jaga agama. Sikit sebanyak. Kita ni jenis orang mata jahat ni. Kalau pakai gini, tengok tina lagi, orang tengok mana? Ah, tak boleh apa. Kain serban lagi, kain ridak lagi. Nunggu tahu tina. Ah, malu lah sikit. Gitu. Nah, macam pakai piyah kat tokoh itai. Tak salah tina. Tokoh itai, tak malu. Begini salah kata nak kata. Kau piyuh, air bergak weh. Kau piyuh putih, lagi lain dah. Gitu. Ha, tu muka dimah hal ini. Baca kitab pun suka ni pelik. Kena baca kau kitab benar sikit tau. Kalau aku baca kitab kan, baca sikit eh. Tak berasa yang sodoh ni. Kesegak ni pun ni. Bismillahirrahmanirrahim. Kau minggu lepas kita tengok sebahagian daripada ahli-ahli ilmu ni dia komen, dia kata orang puan ni besar bahaya dia. Besar bahaya dia. Kehebatan orang puan ni boleh melemahkan laki-laki walaupun laki-laki ni hebat. Eh sungguh ni. Laki-laki ni hebat. Oh, misal kemarin rekod. Orang salah sikit nak tanya lalu orang luar tu. Tak, salah potong dia tak bisa kena. Hamak. Hamak.
Balik rumah bini kata, abang, gak boleh ada poket tu. Apa pegang-pegang orang tu. Eh, dek, eh, abang beli. Dah, dek dengan pegang-apa. Takut. Tak, takut. Ha. Ada. Balik rumah. Bini kata, mari, bang, pasal malam. Hai, gorik ni. Tak, misal-misal lebat pun nak pergi ngaji juga. Ha, bini kata, oh, boleh jadi ustaz tu. Tak, boleh jadi ustaz tu, pergi ngajar tu. Mari pasal malam petang. Nak makan kepok hotel ni. Tak boleh kat ngajar. Allah Allah payah bas tu. Ada eh bagi bagi. Misal lebak tu. Dia kalah. Ha tu hebat tahu apa eh. Oh hebat. Sungguh. Cubalah kakak nak wasa awak ngamuk lagi. Abang ke mana-mana pun. Tahun ni. Tak si tengok dah lasir di tergantung. Lama dah. Tak. Lama dah. Dia tukar hak baru. Abang tak nak biti. Dia cari mana-mana. Eh, hey, cari mana? Aku gosok misal dia. Cari mana? Haa. Ada biti tak? Ada sikit beli rokok. Mari sini. Ambil beli rokok tak ada ni. Haa. Cari lain. Ui. Haa. Walaupun dia kata, rela putus kasih daripada putus rokok. Bini nak biti, ui. Haa. Nak beli rokok tu. Haa. Hebat lelaki. Hebatnya perempuan. Boleh kalah lelaki. Gurau sikit ya. Abang ni rasa tak boleh duduk seorang. Gapo dia ya. Buat lalak eh. Baru akak senduk sikit. Abang ni. Ha. Kalah. Ha. Rasa senyik agah lah mu. Lelaki. Kalah kau pun eh. Betul tak mana? Ha betul. Betul. Ha. Kecek kena kopi juga Allah. Hmm, macam dia ni boleh berkepak 10 boleh lagi dia. Kacak kena rapi. Balik rumah kat salah gurau sikit. Tangan. Buat tak tahu. Takut apa yang dengar. Ha, jalan langsung go. Tak kita buat ke jokong. Tak? Ha? Dia faham. Dia cukup. Ha. Walaupun perempuan ni kurang akal, dia kata kurang akalnya, kurang agama berbanding lelaki. Tapi orang lelaki ni dia tersehingga tiada terkaya lelaki daripada mereka itu, iaitu hidup lelaki tak cukup, kosong jika tak ada perempuan. Sungguh. Oh mungkin bujuk buah tu kat kamar yang amur duduk sorang mana-mana tak apa lah kau pergi. Malami. Gimalami ngigado. Aduh. Ngigambi selipa we. Banyak kerja ikut telefon, telefon dia tu. Ha, teringat rumah ni. Ha, nak telefon macam. Eh mai, ku kuat dah ada puan. Pasal dia sombong ke dia? Sombong dia rugi tu. Ha, pak sombong dia lah. Boleh sebab lagi awak sama dia? Hmm. Tak berdedak pagi. Sungguh. Dia banyak kerja. Dia buat belakang. Jaguan anak. Buat air. Basuh baju. Basuh baju. Tiga empat kara dia buat seorang. Tak. Kita air nak minum sendiri tak buat. Buat air dah. Dah buat lagi. Allah lambatnya kita tak. Ha. Dia boleh buat belakang. Kita makan pinggan tak basuh. Ha. Tapi hebatnya. Terlebih dia. Ha, hidup kita kosong, tak ada apa-apa kan. Jadi bengong. So kita bengong. Tu tak buat apa. Ada yang dengar banyak ni. Apa yang duduk hospital. Bengong dah. Tak ada buat apa. Nak nak tak mana. Air cukup. Berah kena dah. Tak masuk. Rupanya tak tekan gotu. Ia tengok nyalon ni. Yalah dah. Rupanya kena tekan pulut. Barulah panah. Nunggu nak makan dekat tetamu ni. Mana? Tak asal asyik lagi. Tak tekan. Tak terkalu pun ni ni. Pakai tak biasa. Sia ikan tak anda. Kopok bukan isi tak bukan. Ni pipi dia bukan. Isi tak bukan kau dia. Ni kakak dalam dia ni. Kakak dalam. Oh berat. Jadi tok lelaki ni biar kita tengok.
Duk air bakti tak pandai. Sejak ni saucam dah sabuk. Ai sejak saucam manis dah. Tapi manis dah pun saucam ni lecah lewe. Ai gulo panggil berkata oh. Tok laki apa lagu ni? Dia tu biar kita bergulo. Bergulo kita kena ulo. Padah mut dia tak ana. Tak ngaku tak ana. Bergerak. Dan lagi mereka boleh membawa laki-laki terjatuh dalam kekurangan akal dan agama. Ha, itu kita baca lepas tu. Malam ni katakan apa? Syaitan-syaitan daripada manusia dan jin memanfaatkan kaum perempuan sebagai senjata penghancur kaum laki-laki. Kerana mereka mengetahui bahawa asal fitnah besar yang membawa kaum laki-laki lupa dengan Tuhannya dan agamanya ada pada kaum perempuan. Sebab tu golongan Yahudi ni, pemikir-pemikir golongan Yahudi ni, dia fikir lagu mana nak rosakkan orang Islam, nak rosakkan agama orang Islam lagu mana, nak memurtadkan dia bukan mudah, nak agak dia tukar agama bukan mudah, walaupun ada dah berlaku lah ni, cara mana nak suruh orang ni jauh dengan agama. Ha, salah satu agenda dia, dia hantar pelacung-pelacung puan single pergi negeri-negeri orang Islam mana ada, termasuk pula perhentian. Kata cuba tengok pula dia bakar seluar tu kecil, ada pesan ni tak boleh. Kecil dia bakar walaupun tempat-tempat orang kita hok jatan nak saling seluar. Amu tengok dia resauh mana tahu ada sahur tak penuh sekali. Amu tengok hok jatan masalah nak tukar seluar, pecah seluar mana ya, pecah mana pakai hal lain pula. Tak malu-malu dah. Ha, tengok kok tina seluar kecil maka sengaja jalan bagi tahu dia jalan kena hok warok tak apa, dia tunduk jeling hok warok. Hok warok tunduk tapi jeling kau kau pak lok kaki mata macam-macam lah kena hok warok kau tengok tu Allah Allah muluk. Ha, tujuan apa nak rosak kita tu, nak rosak kita waktu gambar punuh, gambar punuh, gambar kena eh. Ha, pasal tu jatuh kau ni jatuh besar. Sebab tu disuruh jaga pergaulan. Ulama besar kita kena jagalah pergaulan, walaupun Allah tak suruh sosok, walaupun Nabi tak tegah pergaulan pun, tapi Nabi tegah masalah penglihatan punca fitnah. Nabi ingatkan kita benda ni. Bah, kalau Nabi ingatkan kita punca fitnah orang puan kena tunduk pandangan dengan sendirinya, benda ni akan berlaku kalau kita tidak sekat pergaulan. Sebab tu kita kena sekat pergaulan. Bila ada pergaulan, kau mana-mana pun mata pandai memandang, kena ada gitu. Nah, janganlah kita jumpa duk pergaul bebas, mata tunduk, pakai tunduk belaka, tak ada. Nah, sampai pula main suka tengah padang, cikgu-cikgu sekolah tu main suka tengah padang, cikgu jatuh, cikgu tina tanya mu aku, suka mu aku, anak murid sama anak murid, huh? Nah gitu. Itu jadi hati kita kosong, itu bucah fitnah. Di antara jalan yang diambil oleh syaitan ni, ha, dalam nak jadi senjata bagi orang lelaki, pertama menyeru perempuan kepada tabarrujal jahiliyah. Tabarruj ni salah satu perangai orang jahiliyah. Gabriel tabarruj yakni berhias diri dan menampakkan kecantikan kepada lelaki lain, dan ini boleh mendatangkan syahwah bagi kaum lelaki. Dia comel tu beria, dia solat, dia pakai dia, dia begitu begini dengan tujuannya supaya tengok dia ni comel. Ha, solat lah, tak boleh lah gitu, tak boleh. Bata orang puan ni bukan kata haras sanding tu kerana perbuatan sanding tu tu, walaupun ada lah ustaz-ustaz hok sadik dia kata sanding tu haram dah. Ya, amba tidak kata gitu. Kalau amba pasal perbuatan tu hok jadi haranya bila atakan fitnah. Kalau dia sanding dua orang nikah, lepas tu ambil gunung jalu, sauk gunung jalu dua-dua. Hok tengok, weh, kau dia gunung baru nak kau belaka. Tak ada fitnah ke apa? Hok tak apa ana dah. Hok talinya sapu muka dengan cak ICI nak comel. Hok solek muka dia nak comel. Tidak bersanding sekalipun duduk kita bagar jemput orang, silakan silakan, orang mari tengok pelakon, Allah comelnya pengantin ni, Allah comelnya pengantin ni, dia beri jadi fitnah pada hati orang melihat.
Bila jadi fitnah bagi hati orang melihat, sikit sebanyak kesan negatif, kesan tak comel yang akan berlaku atas diri, penyebab kepada fitnah. Kerana Allah benci dia. Sebab tu kalau mari penyakit, kau mari kata-kata ni, jadi marah. Tak sedap pelik eh. Biasa mari musibah. Kenapa? Di waktu mu ni jadi punca fitnah ke orang lain, di waktu kita jadikan diri kita sebagai punca fitnah orang lain, 10 orang mari 10 orang untuk teringat kita ni, fitnah kita punca dia, kalau Allah nak atas kita musibah kata kau ni, tak sedap pelik eh. Ya. Bila Allah tinggal kita sudah, manusia ni kalau Allah tinggal kita, tinggal maknanya tu yang tak lagi, kemulah. Lok setan, ke mana-mana pun setan akan bawa dia, kau jauh, kau binasa, tak ada kau dekat. Ha, tak ada. Kata kena jaga. Yang kedua, jalan setan tipu, mengajak bercampur gaul antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai-bagai keadaan, dan ini penyebab kepada zina. Dari kerana itulah berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syarasy syabab manistatu al ba'ah falyatawazzaj. Kira baca falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farji wa man lam yastati' fa alaihi bisawmi fa innahu lahu wija'un. Wahai para pemuda, barang siapa di antara kamu telah memiliki kemampuan, hendaklah segera berkahwin, kerana itu lebih menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Barang siapa belum mampu untuk berkahwin, maka hendaklah ia berpuasa, kerana puasa itu baginya sebagai perisai. Itu Allah Nabi pesan kita. Nah, bila kita ni tak boleh nak jaga pandangan, kok mana-mana pun lagu tu. Pasal apa Nabi suruh kahwin? Kerana orang kahwin ni, kalau kita ni berkahwin, lebih terjaga pandangan kita. Sungguh. Tak, kalau orang tak kahwin lagi, pandangan dia susah nak jaga. Nak tengok apa, nak tengok macam ni. Tak. Nak tengok orang tu, nak tengok orang ni. Tapi kalau kita berkahwin dah, syahwah kita ni dah stabil dah. Tak lah berasa nak tengok gua tu, nak tengok gua ni. Jadi perkahwinan itu sendiri boleh menyekap mata kita daripada tengok benda yang tak comel. Nah, sebab tu Nabi suruh kalau ada kemampuan, kita ada kemampuan dah, sampai masa dah, kahwin. Ketiga, mengajak perempuan kepada jahat perangai seperti memakai pakaian yang tidak dibenarkan dalam Islam, yang mengakibatkan perempuan itu terlebih mudah jatuh atas kejahatan yang lebih besar. Pakaian ketat-ketat lah ni, okay? Nah, saya tak guna pakar lah hak ni, pinjam hak adikmu kata. Sekali pakar hak ketat pasal sedap, nak pakar sama. Sekali pakar hak terbelah, nak pakar sama. Begitu. Sesungguhnya demikian hal kaum perempuan, sungguh pun demikian hal kaum perempuan, ia jualah sebagai perhiasan bumi jika adalah ia seorang yang solehah. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya mata'un wa khairu mata'id dunya al-mar'atu solehah. Nabi kata, nah, walaupun orang puan ni jadi puncak fitnah begitu begini, tapi orang puan juga dia boleh cari kesempatan ni nak ambil sebagai perhiasan dunia, sebaik-baik perhiasan dunia. Nabi kata, ad-dunya mata', dunia ni perhiasan. Wa khairu mata'id dunya, dan sebaik-baik perhiasan dunia ialah al-mar'atu salihah, perempuan yang salihah. Gitu. Dunia ni perhiasan bagi kita. Tak perhiasan, tengok kau tu comel, tengok kau ni comel, nak berlaku. Tak ada benda hak comel tu tengok pasal asli, nak berlaku, perhiasan. Lebih-lebih lagi orang puan. Tak. Nabi kata, wa khairu mata'id dunya, pada riwayat lain wa khairu mata'iha. Nah, ada juga riwayat kata wa khairu mata'ihal mar'atu salihah. Pada hadis ni wa khairu mata'id dunya, dan sebaik-baik perhiasan dunia tu apa dia? Al mar'atu salihah, perempuan yang salihah. Orang puan ni kalau comel perangai jadi perhiasan dunia dia, sahu.
Sebab tu kalau orang laki-laki soleh secara mana pun tidak dikenali sangat, orang tak uji sangat baik. Tapi kalau orang puan kurang baik, orang suka sebut-sebut, oh juruhnya, oh, utuhnya dia boleh, ha, orang sebut baik dia. Peringatan untuk kaum perempuan. Ini peringatan hak Nabi Raya. Kadang-kadang kita tengok lagu mana Nabi kata, kebanyakan penghuni neraka adalah perempuan. Ada disebut pada hadis. Wallahu a'lam. Adakah dikira rasuah juga terima duit minyak semasa pilihan raya ini sebab saya pun di luar? Orang beri sagah hati kepada kita untuk buat sesuatu yang baik, bukan yang jahat, yang baik. Tak apa, begini lagi ya sejik, aku isteri ya kamu. Ini mari sejik, bukan rasuah, tempat baik. Tempat baik. Untuk buat yang benda baik. Kalau buat benda jahat tak boleh. Macam mana nak tahu benar atau tidak dalam mimpi didatangi oleh Nabi atau para wali memberitahu suatu perkara? Nabi ni nak tahu dia jelas tak, dia ni dia akan mengaku dia Nabi. Kalau tak mengaku ataupun dalam mimpi tu kata orang ni royak, apa Nabi tu Nabi. Dia tak mengaku. Itu kesamaran lagi. Kalau jelasnya dia mengaku ini Rasulullah, aku ni Rasulullah. Ha, itu waktu syaitan nak ngepodak li Rasulullah. Ha, kalau cuma jumpa dengan lelaki-lelaki royak, boleh tahu lagi. Tok Guru, ambo tanya salah seorang Tok Guru ambo, adakah bila kita jumpa dengan Rasulullah, mimpi jumpa Rasulullah tu, tanda kita nak li surga ke kerana ke? Dia kata Abu Jahal bukan mimpi jumpa Nabi. Allah sekat hidayah. Abu Talib report darah Nabi tu yang sekat hidayah. Neraka betul dia kata. Tidak mesti. Tapi itu satu pertanda yang baik. Kalau nak berubah, berubahlah. Ha, tidak mesti. Bila jumpa Nabi tu, ahli surga kau baik. Tidak mesti gitu. Ha, tidak mesti. Tapi pertanda yang baik. Nikmat kalau boleh jumpa dengan Nabi sungguh. Walaupun dalam mimpi nikmat. Tapi tidak mesti. Kau dapat nikmat tu, nikmat tu akan berterusan. Kalau gagal tak? Masa mengaji mula, seorang murid ni, dia suka duduk dalam masjid. Bila orang sudah malam-malam, suka tidur dalam masjid. Nah, satu masa dia mimpi, mari seorang, pekong, bitang, pekong. Sesuatu dia pun sambut. Bitang, habis musak. Dia rasa lagu lain lah. Lagu lain. Lepas mari mimpi tu, dia kata, tiba-tiba bila sambut benda di baling tadi, dia macam boleh benda tu, belajar dengan mudah. Belajar mudah faham, mudah masuk. Dan dia boleh cerita. Kalau masalah tauhid dia cerita pada diri. Dia ni menjiwai dengan ilmu. Kalau dia belajar dia cerita kat orang tu. Apa kalau dia mengajar, dia mengajar sama-sama pelajar ni. Diri isah kat lagi tak boleh. Dia pun tu guru tu kata jagalah hak tuhanwi tu. Tu kata jagalah hak tuhanwi. Lama-lama Tuhan buka pintu dunia ke dia. Pintu dunia. Tuhan buka. Kalau dia jaga comel pekat awal tu comel lah. Tuhan buka. Mudah pencarian rezeki. Kok luar daripada pondok. Mudah rezeki. Bila mudah dia pun turut. Oh mudah tadi. Akhirnya hanyu. Tuhan tarik balik. Hilang belakang segala-gala. Hingga belajar pun tidak. Belajar pun tidak. Mengajar je jelak ni. Benda hok mari tu. Nampak baik, tidak mesti yang baik selama-lama kita. Nah, macam mana cara kita nak suruh Allah tolong kita ni berdepan dengan musuh? Kita suruh Allah tolong kita berdepan dengan musuh. Baik. Yang pertama, kita kena bina kekuatan diri. Nah, cara kita nak berdepan dengan musuh supaya Allah tolong kita, kita kena bina kekuatan diri kita. Tak, kekuatan fizikal pun kita nak, tubuh badan kita, kekuatan mental kita pun kita nak, akal kita ni kita nak juga.
jangan lemah semangat. Tak, tu syarat. Bila kekuatan fizikal ada dan kekuatan akal kita, dalam kita akal lah, tak mudah patah semangat, tak mudah pengecut, tu juga penyebab lagi kemenangan. Lepas tu kena bina hubungan dengan Allah, kekuatan dalam hak pating. Dan kekuatan-kekuatan dalam kita ni dengan hubungan dengan Allah ni, ini mustahak untuk kita capai kemenangan. Kalau kita ni malah-malah berhubung dengan Allah Ta'ala, Allah tolong kita ke jalan mana? Ya. Jadi kita kena ada hubungan dengan Allah. Hubungan dengan Allah kena kuat. Dalam kita duduk sibuk-sibuk dengan macam lah ni, orang duduk sibuk dengan pilihan raya, duduk sibuk dengan berdaga, duduk sibuk kata-kata ni, jangan tinggal semayang jemaah, jangan tinggal majlis-majlis ilmu, jangan tinggal. Dan jangan tinggal cakap dengan Allah. Kerana Nabi, dalam perang pun Nabi malam-malam duduk jerit dengan Tuhan, sahabat-sahabat Nabi duduk jerit dengan Tuhan malam-malam, siap perang. Mana tak tinggal hubungan dengan Allah. Walaupun penat siap hari ni, tak tinggal hubungan dengan Allah. Kalau kita siap sibuk dengan gani, malam sibuk dengan duduk raung-raung saja, hubungan dengan Allah tak agak. Kalau pun boleh menang, benang yang tak boleh nak bawa satu kejayaan untuk menguatkan agama, tak boleh. Nah, bila benar tidak boleh kuatkan, tidak boleh beri satu kejayaan untuk menguatkan agama ataupun jemaah, akhirnya kemenangan itu dia akan jadi penyakit. Sama ada tak lama akan jatuh balik ataupun jadi penyakit. Dia jadi makit, tak boleh nak bawa agama. Ha, sebab tu kita nak ada hubungan dengan Allah Ta'ala. Yang ketiganya, kita kena elok daripada melakukan perkara yang Allah benci dalam kita nak bina kekuatan. Ha, kena, jangan biada perkara yang Allah benci. Jangan kita mudah-mudah nak buat. Benda ni Allah benci. Ya Allah benci, kita buat juga. Kita bina umpama gini lah, kita basuh nak bersih. Basuh ambil air coteh pula. Basuh ambil air coteh pula. Comel kau. Basuh baju nak sembuh sedap. Bubuh softline hok bangun sedap, gosok sembuh banyak orang mulut bangun sedap. Lepas tu pergi masuk ke orang bakar ikan, bakar kering. Akhirnya baju kita bau kau je. Bau kering kau bangun apa sedap ni? Hilang apa sedap. Ha gitu. Jadi kita nak mengosok atas musuh ni. Sebab tu Allah ajar Nabi, "Qur rabbi adkhilni mudkhala sirkin wa akhrijni mukhraja sirkin waj'alni min ladunka sultanan nasira." Ya Allah, masukkan aku, Rabbi adkhilni mudkhala sirkin. Ya Allah, masukkan aku akan sebagai masuk yang sebenar. Tolong aku untuk jadi orang agama ni, biar tolong jadi orang agama yang sungguh. Bukan mulut agama hati dak. Bukan gitu. Ha, Rabbi adkhilni mudkhala sirkin. Ya Allah, masukkan aku akan sebagai masuk yang sebenar. Aku nak ke agama ni Allah, masuk aku dalam agama ni, biar sungguh-sungguh aku ni nak ke agama. Hati sekali. Wa akhrijni mukhraja sirkin. Mengeluarkan aku daripada kekufuran tu, biar keluar sungguh. Kita kata kita benci pada benda yang zalim. Keluar kita daripada zalim tu, biar keluar sungguh. Jangan kita keluar daripada benda yang zalim, kita sendiri buat zalim juga ke orang lain. Kita nak supaya Islam tertegak dengan comel, berlaku adil. Tiba-tiba kita balik rumah ni, lepas lembu kasih, lembu kita makan tanah lima orang kasih. Zalim kita tu. Ya, tak betul. Tak betul kita. Kita kerja untuk nak lenyapkan kezaliman, tiba-tiba kita ni juga buat zalim di rumah kita, dengan anak-anak kita. Lagu mana zalim dengan anak-anak? Tak didik anak-anak ke agama. Tu zalim kat kita. Tidak beri hak anak-anak, tu zalim kita. Ha. Tak betul lah. Tak betul. Kalau itu kena minta dengan Allah, kena minta. Sebab itulah kalau kita berjalan ni, kita cakap agama, kita nak amal atas benda hak kita setuju saja. Kita tinggal apa atas benda kita hak kita benci saja. Orang ni Allah Ta'ala tak akan beri. Kalau berjalan sungguh, buat sungguh, masuk sungguh, nak sungguh agama, tinggal sungguh, benda muka hak Allah Ta'ala marah, kita meminta. Yang ketiga Allah kata, waj'alni min ladunka sultanan nasira. Jadikanlah aku ya Allah, supaya Allah beri kekuasaan yang boleh menolong. Benar boleh menolong kita untuk nak ajak orang ke agama, bagi ke agama. Barulah layak nak minta itu. Dan kalau kita minta pun Allah Ta'ala terima. Tengok kemenangan Nabi atas kota Mekah. Kemenangan Nabi buka kota Mekah. Nabi baca ayat tu. Ya.
Masuk pasal masuk buka kota Mekah. Nabi benda kuasai Mekah. Boleh menolong untuk agama. Yang pertama, berdui-dui orang masuk Islam. Menolong. Menundukkan orang yang kecil. Termasuk Abu Sufyan sendiri masuk Islam. Abu Sufyan kedian dia masuk Islam. Perang Nabi banyak mana? Dah perang Nabi. Nah. Tapi bila Allah beri kemenangan pada Nabi, wa ja'alni min ladunka sultanan nasirah, Nabi minta, Allah juga ajar Nabi minta, dan Nabi minta, bila masuk buka kota Mekah, Abu Sufyan boleh terima Islam. Dan pokok dia ramah masuk Islam. Sama. Berhala tu boleh patah habis. Beratus ekor berhala boleh patah habis. Masa Nabi duduk di Mekah 13 tahun, sekor pun tak boleh patah berhala. Beratus ekor dia Kaabah, tepi Kaabah dia macam ada banyak. Tapi bila kekuasaan yang boleh menolong, ada kuasa, dan Allah beri pula kehebatan dengan kuasa dia boleh tolong. Kenapa? Dua karuh awal tadi lah. Masuk yang sebenar, keluar yang sebenar. Nak Islam, nak sungguh, beci pada kufur, beci sungguh. Barulah Allah beri kekuasaan yang menolong. Kalau kita tak jalan ke ni hari ni, pada dulu kiamat pun tak boleh. Menyalahi daripada jalan Allah, menyalahi daripada sunnah Nabi ajar, tak akan dapat hak ni. Tak akan dapat. Ha, jadi kita hijau agama ni, hijau untuk nak Allah Ta'ala tolong kita. Walaupun kemenangan tidak ada di zaman kita. Zaman kita ni kita tak ada tengok lagi. Islam ni menguasai dunia ni, tak ada tengok. Tapi kita buat hijau dah dengan jalan hak tu ni. InsyaAllah Allah beri kemenangan kita lepas kita mati. Pasti Allah beri lepas kita mati. Walaupun dah ada nak kecat lagi. Ramai sahabat-sahabat yang mati, belum lagi Islam menguasai Mekah. Belum lagi Nabi pergi merdekakan Mekah. Ramai sahabat mati. Dah ada nak kecak kemenangan yang sebenar. Mekah boleh ambil balik. Sahabat mati dah. Tak apa. Mereka dapat syurga Allah Ta'ala. Allah beri kemenangan di alam barzah. Kan kita begitulah. Kita kerja ni nak bawa satu kejayaan untuk agama. Nak bawa kejayaan untuk agama. Kita mati nak selamat. Bukan kejayaan dunia. Mati tak selamat tak sih. Kejayaan dunia, benar dunia, mati tak selamat. Buat apa? Mati Tuhan azab dia kubur. Buat apa? Rugi. Anak kita Tuhan tak jaga. Cucu kita Tuhan tak jaga. Orang yang berjual, orang yang kerja Islam, tak jaga adab dengan Allah Ta'ala, perasa diri, Allah tak jaga anak-anak dia. Tak percaya tengok. Ni, dah boleh tengok dengan mata kita sendiri, hak lamia kita. Orang yang kerja untuk agama, tapi dia sendiri tidak jaga agama. Nak tahu makbul tak makbul jalan dia, tengok hal Allah jaga tak dia, Allah jaga tak keluarga dia. Kalau masih lagi tak jadi contoh, tak. Allah Ta'ala ajar kita, Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata ayun waja'alna lil muttaqina imama. Tengok tu, Allah ajar kita minta gitu. Ha, bila tidak zahir kot tu, adalah sebab-sebab dia. Ha, buat kerja dah, tapi macam Allah tak jaga lah. Allah tak jaga. Allah ajar kita, waja'alni Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata ayuni waja'alni ya Allah waja'alna lil muttaqina imama. Jadikan kami ni, tak jadikan kami ni bagi orang bertakwa sebagai pemimpin. Maknanya kita boleh jadi seorang yang boleh pimpin orang-orang yang baik-baik. Kita ni boleh menguasai. Siapa dia? Khususnya anak-anak kita lah. Nah, kita jadi seorang pemimpin dan keluarga, memimpin anak-anak yang baik-baik. Nah, masyarakat yang baik-baik. Jadi pemimpin masyarakat, pemimpin yang memimpin anak-anak buah yang baik-baik. Waja'alna lil muttaqina imama. Ha, tengok. Allah ajar dari Quran. Kita kena minta dengan Allah Ta'ala. Pada ke mana jalan nak ambil itu? Sebab itu tanda makbul yang kita, pemimpin yang baik ni, pemimpin yang anak-anak buahnya, orang-orang takut dengan Allah Ta'ala. Ha, tu. Sebab itu kita kena jalan ke arah tu. Tak boleh, boleh, patut bukan kerja kita. Mampu kau kita jadi seorang pemimpin yang anak buah kita takut dengan Allah, waktu kita kena fikir, tapi boleh tak boleh bukan kerja kita. Ni kadang-kadang kita ngalah dulu lagi. Setara mana kita kata lah. Setara mana tak setara mana kita kena fikir lah. Nak dapat surga, nak lagi pada neraka, kita kena fikir lah tu. Jangan nak fikir, nak surga. Mana setara kita nak surga? Pas nak neraka? Tak sehingga pas tak sehingga? Kena fikir lah kau nak dapat surga, rahmat Allah.
Lagu mana nak pergi neraka daripada neraka Allah? Nak fikir ni. Ha, kita juga anak buah kita, kita kena fikir. Lagu mana kita nak anak buah kita jadi orang yang mutaki, orang baik-baik dalam agama? Ni maksud perjuangan hak Nabi bawa. Bukan nak benar saja dak. Ha, tu tak tak kena. Kita kena fikir lagu mana kita nak jadikan kita ni orang yang baik dan anak-anak buah kita baik. Kita dengan anak-anak kita contohnya. Kalau tak, kalau kita tidak berjaya nak betul anak-anak kita jadi anak-anak yang baik tadi, kalau kita mati, jangan harap nak tengok doa dia siapa kita. Jangan harap. Dia akan beri peluang pada kita. Amal yang akan berterusan pada kita. Hadis sahih tak boleh bertikar tu. Doa daripada anak-anak yang soleh. Ha. Selain pada ilmu yang beri manfaat, selain pada sekolah jariah kita. Ini hak sahih tak boleh bertikar. Tak ada orang bertikar dah ni. Tahlil orang bertikar. No, baca air orang bertikar. Hak ni tak ada orang bertikar dah pasal hadis sahih. Ha. Anak-anak yang soleh yang mendoakan untuk ayah mak dia. Tapi kalau kita tinggalkan anak kita, tak ada betul dia ni jadi orang baik, jangan harap dia nak minta ayah dia. Jangan harap. Ayah dia mati, panggil orang, kan? Buat mana tali, terus doa ayah dia. Gak orang mari, tu bukan doa sangat, maka kena ayah. Ya? Sungguh. Bukan doa sangat. Tak cari tengok mana, sama tengok balik dah. Ha. Kadang-kadang, ayah mati, anak kata, mari-mari malam ni. Muhammad, batali jamu ayah. Kalau tak tali dia isap kok tanah pun buah isap kok. Pas lagu mana lagu tu? Ah, jauh. Kita nak biar kita mati esok ada bukan saja anak. Ada pula orang yang kita didik bawah ni dia ingat kita doa ya Allah. Disebabkan kasih dia dengan guru dia dia ingat, disebabkan kasih dengan saing dia ingat ke dia. Ha ni kita nak. Ha. Ambo saing orang kena agama. Dia mati lama dah yang mati. Dekat 20 tahun dah mati. Nama dia Amos saya sebut lagi lah ni. Ya Allah, mengapa dah seri. Ya Allah, baik dengan aku lah, ya Allah. Aku nak buat usaha kamu dia penggalak ke aku, ya Allah. Cari peti kot tu kot ni nak buat. Siapa kau ingat ke dia? Orang yang mengajar kita. Orang tunjuk ajar. Orang tunjuk ajar kita kot ni. Kita nak lagi tu lah, nak bina kot ni. Sebab tu nak. Jadi pemimpin waja'alna lil muttaqina imama ni jadikan kami Allah pemimpin jadikan kami Allah bagi orang bertakwa tu sebagai pemimpin. Maksudnya kita memimpin orang bertakwa. Bahawa kita ni orang yang takut dengan Allah Ta'ala. Kita mati syukur kita Allah tak ada lah nikmat. Antara kebanggaan orang mati bila dia mati orang hidup ni sebut nama dia, orang hidup ni doa ke dia. Oh, dalam hadis kata ahli kubur lagi ucap tahniah dia, tahniahlah kamu tahniah. Pasal apa? Ada orang hidup ingat kamu lagi. Kami tak ada orang ingat Allah. Ha gitu. Yang nak apa ni? Kena ikut jalan Allah. Kalau nak benda sungguh, ha, jauhi benda hak Tuhan marah. Nak berhemah guna duit. Jaga mulut kita. Jangan terjaga mulut. Jangan duduk memaki kasih, jangan duduk jual-jual kasih. Tu bukan kerja ya. Bukan kerja yang baik kata tu. Jaga mulut. Tak. Ha. Kalau kita ni kadang-kadang bila kita royak perangai nafsu kita ni bila royak benda gini kita kata, "Eh, dia boleh ha. Eh, lagu mana berat kita gak. Jangan menetangi benda hak molek." Kalau kita menetangi benda hak molek orang royak, kerana kita ni bukan jalan dia. Ataupun tak mampu kita buat, kita menetangi, maka orang ni Allah Ta'ala akan sekat hidayah. Kalau orang tak boleh lagi, kalau orang boleh dah, boleh pesong hidayah, boleh pesong akan lagi kot lain. Ingat molek ni kerja ni kerja Allah. Nah, kalau kita menetangi benda yang baik, kalau kita ni orang yang tak dapat hidayah lagi perkara tu, Allah akan sekat teruk. Dan kalau kita orang yang boleh dah nampak dah, dah nampak dah, dia akan pusing kot lain. Nah, berapa ramai orang pusing kot lain. Bila tu yang pusing kat lain kat Allah. Nak cek mana? Tu yang pusing kat lain. Tutup hidayah nak cek kat mana? Nak ceknya tak nampak kat tu yang royak. Kau tak nampak kat tu yang royak. Mula belum tu yang tutup hidayah, belum tu yang tutup itu hati kita ni, sebuah akhirat ni masa kau nampak. Kalau tu yang tutup, kau tua kau tak nampak. Kau tua kau tak nampak. Buat apa gambar ni? Kau tua kau malah ibadah. Cuba tengok.
Kau turun kau malah ibadah, TV rajin. Kau turun kau malah ibadah, belebel rajin. Ha, itu tanda tu. Allah mula sekat dia. Dan ni kebanyakan. Sehingga kan dia sakit di hospital 3-4 bulan, dok mayan walaupun makan dia boleh. Ha, itu tanda Allah putuskan rahmat tu dia. Dia tak semayan sekarang, tak ada dah. Tak ada dah dia. Ha, sebab tu kita belum sampai situ tu, kita kena jaga diri. Supaya Allah tolong kita di hari tua. Ingatlah kita di hari muda. Nah, wala takunu kallazina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasikun. Jangan jadi sebagaimana orang lupa dengan Allah hingga satu masa Allah lupakan dia dengan urusan dia sendiri. Dia sendiri. Allah ciptakan asbab tu mari pada dia sendiri sehingga dia terlupa dengan Allah Taala. Dengan sebab Allah sakit, dengan sebab Allah tak sakit dengan dia, maka dia gagal untuk solat. Ha, tu tanda fa ansahum anfusahum. Siapa dia orang ni? Ulaika humul fasikun, ni orang jahat, orang fasik. Allah ayat dalam Al-Quran. Ha, peringatlah tua-tua kita, peringatlah kau sayang-sayang kita. Nah, kerja agama, inilah dia kerja agama. Ha. Saya solat qada disebabkan solat terlalu banyak. Saya hanya baca Fatihah saja di setiap rakaat. Bolehkah? Boleh, tapi ya, meninggalkan surah dekat Nabi tak tinggal. Jadi makruh lah. Tak comel. Tambah pula kalau kita tinggal, kita kata tak apa, sunat jah. Lagi Tuhan marah. Tak dosa, tapi Tuhan benci perangai tu. Macam orang semayang sunat. Allah ta'ali amin. Nak baca dah surah. Tak apa sunat lah. Allah Tuhan benci ke dia. Kerana dia meringankan suruhan Allah Ta'ala. Ha. Nak baca surah tak payahlah mana? Tak asyik baca surah panjang. Kul huwallah, panjang juga kul huwallah. Baca so. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huwallahu ahad. Allahu Akbar. Baca surah ayat ya. Ada panjang hangat ya. Ha, tak apa. Ataupun, waladhali amin. Baca ambil satu ayat daripada Fatihah. Kosak sebagai ayat. Bukan kosak sebagai Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahu Akbar. Pun boleh. Nak ambil satu ayat, walaupun pendek, nak ambil juga. Jadikan sebagai surah. Nah, supaya tidak lepas pada makruh. Ayat yang boleh beri makna, boleh beri faham. Macam dalam khutbah. Dalam khutbah kalau kita baca, firman Allah Ta'ala, Alif Lam Mim. Tuan-tuan sekalian, tengok ayat Allah Ta'ala. Padahal orang tak faham. Tidak memberi, tidak mengakakkan sebagai rukun khutbah. Ayat yang tidak beri faham. Nah, kena baca satu ayat yang beri faham, beri makna. Ha, gitu. Macam summa nazar. Dalam Quran ada satu ayat summa nazar. Baca dalam Quran tu. Orang tak reti kalau dia summa nazar. Nah, jadi kena macam biar faham. Baru jadi syarat untuk sah khutbah. Baca ayat Quran. Nah, dan sebab ayat begitu kok. Baca ayat ya beri faham. Solat sunat rawatib pun sama. Semayan Nabi tak tinggal baca surah. Nabi baca surah. Kena baca. Walaupun pendek. Walaupun surah yang sama. Tamu kul Allah. Keluar kul Allah. Nak cepat ni kul Allah. Jadi makul kau panggil. Ha, tak apa lah. Makul pun kul lah tak kira. Ha. Wallahu'alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma anfa'na ma'allamtana wa'allimna ma'yanfa'una warzuqna imma yanfa'una wa sallallahu wa sallam ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah.